Iya, merasa didengar. Oke, sekarang ibu ceritanya tadi, ibu majuin dikit. Oke, ibu. Oke, ibu cerita yang tadi. Cerita lagi. Gimana gitu ya? Saya kan punya anak. Ya katanya kita dikenal laki-laki ya. Tapi yang ketiga ini kok tipis sekali gitu. Terus apa ya? Maksudnya kan sekolahnya kan di Buga. Buga itu kan cewek semua ya. Terus anak saya itu kok kurang pede lah. Maksudnya, ibu kok kulitnya putih sih, saya kok hitam. Besar kamu kan ngambil dari bapak leh, bapak kan pemanis, jadi kamu harus bersyukur. Saya kan, enggak, tapi kok jerawat saya kok banyak ya. Oke, ibu kepingin jawab ya? Pengen nanya ibu, pengen nanya, pengen ngomong sesuatu sama ini. Enggak, aku udah jawab sendiri kayak bapaknya. Oke, kemudian ibu. Ya, perhatikan, yang ibu pertama dan yang kedua, mana yang ibu nyaman? Yang pertama. Yang pertama tadi sama yang kedua, mana yang ibu lebih nyaman? Yang pertama tadi ibu lebih nyaman. Oke? Oke, kita lihat lagi. Bentar. Ibu, saya coba ganti sini. Coba perhatiin, nanti kita praktek semua. Gimana ya? Saya itu kan laki, nanya mana ada ketua panitia ini. Ini acara apa, Pak Heri? Acara parenting tentang anak. Judulnya mendidik anak asik dan menyenangkan di era global. Ini peserta dari mana aja nih? Pesertanya dari Klaten ya. Ya, ada dari Kabupaten Klaten lah. Tujuannya agenda ini? Yang jelas kita prihatin saat ini berkaitan dengan kondisi anak terhadap era globalisasi, karena kayak handphone ini anak tidak ada batasannya untuk mengakses dunia luar. Kalau tidak dibatasi, kalau tidak dibentengi dengan apa keimanan kita, perhatian orang tua terhadap anak harus lebih memperhatikan. Ini ada berapa pemateri, Pak, pembicara? Ada dua. Dan dari pembicara nasional dari Jakarta. Dari Bu Nana. Sama Bu Endah ya? Iya. Ini mohon maaf, ini agenda tahunan atau baru kali ini diadakan, Pak? Enggak, baru kali ini diadakan. Ini kerjasama mana aja, Pak? Kerjasama mana? Ini lembaga apa aja? Kita ada Yayasan Mustofa Kamal yang bergerak di sosial. Kebetulan kita memperhati anak dan madla. Ini apa juga ada dari unsur guru, Pak? Guru atau banyak ini dari PAUD, SD, guru SMP juga. Dari tadi.